Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudaraku semuanya. Untuk kali ini NBL Channel alhamdulillah dapat dari tempatnya teman, tapi ya keadaannya enggak tahu seberapa parah ya. Ini judulnya Fog Machine, jadi mesin asap yang untuk panggung ya, mungkin untuk sekelas panggung dangdutan, campursari ataupun yang lain. Kalau tipenya sendiri Fog Machine A005, wattnya sendiri 1500 watt. Ini kebetulan dapat nih, wah, dapat dari tempatnya teman. Keadaannya ya seperti ini apa adanya, jadi nanti tak bongkarnya, tutupnya juga sudah nggak ada. Kemudian mungkin yang lain bilangnya sudah pernah diservis tapi enggak jadi ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini saya ambil, enggak tahu harganya kemahalan apa enggak ya, saya ambil harga 500 ya, mudah-mudahan bisa pulih sedia kala, bisa normal sedia kala. Nah ini ada apa namanya, ada kelengkapannya ada ini lur, ada remote-nya. Anda tahu gunanya seperti apa? Coba nanti kita bongkar dulu ini, tak lepasin bautnya dulu lur. Untuk menyingkat waktu nanti ngelepas bautnya apa segala macam tak percepat. Nah, ini lur udah tak buka tutupnya. Oke, sudah tak buka tutupnya. Keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini lor. Ini keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain melihat ya. Kabelnya semerawut, nggak karu-karuan. Ini putus-putus. Ini kabel apa ini, LED mungkin ini. Tapi putus dari sini ini. Coba nanti tak kasih lampu LED-nya. Apa aja yang rusak? Nah, coba tak pelajarinya dulu. Nah, rusaknya seperti apa? Mudah-mudahan bisa apa namanya ya? Bisa normal kembali. Nah, ini lor. Coba tak lihatnya dulu, kalau yang ini rasanya termoskopelnya ini ya, kalau panas mati sendiri ini. Terus kemudian ini yang ada seperti ini, kabel masuk dua ini, termostat ini, jadi kalau panas dia yang mutus alirannya, masuknya ke termostat ini, termostat skopel. Ya ini otomatisnya lah, kalau panas mati sendiri, relaynya lah ibaratnya. Terus ini sendiri, ini pompanya, pompa, ini pompa yang masuk ke heater. Heater ini pemanas lor ya, ini heater itu pemanas. Coba tak kasih dulu listrik, tak ambil listriknya dulu. Ini listriknya tak kalikan dulu 2250. Enggak ada di 250, saya masuk di 750. Nah, tak taruh mana ini ya, biar teman-teman ngelihat. Nah, sini aja lur ya. Oke, listrik pertama saya coba dulu. Ada enggak alirannya? Aduh, apa itu? Kaget tak lur. Ada mangga apa jatuh ya, itu lor 204 ya, 205, 206 ya, 204. Oke, ada di tempat kami memang listriknya agak kecil.
Oke, kita masukkan dulu ke powernya, bagian power. Oke, kemudian ini sudah tak masukkan, terus tak nyalakan di termostatnya. Ada aliran apa enggak? Ini tak kalikan 2750 ya, sorry. Ini tak masukkan di sini di kabel input. Oh, enggak ada. Ini enggak ada, Lur. Jadi 250-nya enggak ada. Terus tak cari dulu masuknya dia di mana. 750 ini masuk listrik pertama, ini masuk listrik kedua, ada ini Lur, bisa kelihatan enggak ya? Nah, sip, ini listrik masuk pertama Lur, ini listrik pertama, terus ini masuk N-nya, ini L-nya 220 ada di sini. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Oke. Coba ini tak nyalakan dulu. Lampu LED. Lampu itu kalau nggak dicariin ya banyak, tapi yang dicariin ya. Sekarang harus masuk YouTube terus kan? Iya, biar cari uang. Sampai ini kan udah nganu belum? Tempat bu? Kemarin juga yang belum tadi. Saya pakai
Nah ini lor, setelah dicek sekalinya ada angin keluar dari sini, ini tak kasih lem sama sini, tak kasih lem. Kemudian ini yang lampunya coba tak pasang lampu, dia mau nyala apa tidak. Nah, coba dulu ini karena ini posisinya 220, enggak tahu, mudah-mudahan ada airnya ini lor. Nah, enggak saya pegang nanti nih, tidak hati-hati karena listrik nih lor ya. Coba tak kasih listrik dulu, dia mau, sorry lor, goyang ya. Nah, tak kasih listrik dulu. Enggak mau lor, enggak mau nyala. Coba siapa tahu kebalik, tak baliknya dulu. Harusnya masuk ke situ enggak apa-apa nih lor. Wah ini, nah. Coba, oh enggak mau lor, enggak mau nyala. Berarti ini mungkin ada R-nya ya, mungkin berapa mega kan? Tak ukurnya dulu berapa. Wow, 230, pantas lor jebol nih. Tar dulu lor, tak matikan dulu, bahaya soalnya nih, tegangan 220. Nah, ini enggak tak pakai dulu. Ini enggak tak pakai dulu, nanti tinggal nyambung. Jadi untuk talok lampu dalam, enggak tak anu dulu. Enggak tak pasang dulu. Yang penting alatnya ini kerja dulu. 220 ini lor, akhirnya ada ininya, apa namanya, ada R-nya, sekalinya enggak ada. Ini kesini sudah, terus tak kasih ini lor, coba ntar ya, tak geser ke sana dikit. Ini tak masukkan di remote-nya, ada tulisannya remote ini lor. Nah ini lor, nah ini ada sirkuit kontrol, terus ini ada remote kontrol. Nah, remote kontrolnya mungkin ini ya, tak colokkan aja dulu, coba seperti apa dia, mudah-mudahan lor bermanfaat. Ini real ini asli. Oke, kemudian oh ini kok sudah ada lampu kedip-kedip. Oh. Oh, ini mungkin lor. Ini mungkin tanda termostatnya udah nyala mungkin ya. Coba tak pegangnya. Oh iya, panas. Tar dulu lor, coba ditungguin mati enggak dia. Coba ditungguin mati enggak dia. Panasnya. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu yang seperti ini ya, minta saran. Minta sarannya seperti ya, oh, berarti kalau ini panas, lur. Kalau ini panas mati dia. Berarti kalau ini masih nyala, berarti tandanya mungkin belum panas sananya. Coba tak pegangnya dulu lor, agak tak geser dikit ya biar tahu. Oh iya 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 iya, ah, coba ini tak masukkan lor, tak masukkan ke situ karena memang dapatnya seperti ini lor. Coba, oke lor. Ini tak geser dikit ya. Nah itu lor, tapi kok masih campur air lor. Ini lor, masih campur air dia. Apakah ada lor, artinya masih keluar ini. Nah aduh lor,
dia sudah berasap tapi masih keluar ini lur, apa namanya, minyaknya. Nah ini apa mungkin dikasih apa atau bagaimana ini lur, saya sendiri kurang paham, tapi yang jelas barangnya ini udah bisa kerja. Ini nyala merah lagi nih. Nah, nyala merah lagi, coba tak tungguin. Keluar tapi lor. Keluar aja ini asapnya. Tapi masih, yuk, ya. Tapi masih keluar begini, lur. Masih keluar begini. Masih keluar airnya yang dari depan. Harusnya mungkin asap semua kan ya. Nah itu, lur. Tapi yang jelas ini kayaknya bisa dipakai. Nah ini cuma kok masih ada. Ada ini lor, apa namanya, mungkin ini untuk nyalain pompa ya, pompanya nih lor. Nah ini mungkin untuk nyalain pompa. Ini apa masuk ke sini terus kah ya? Nah ini teman-teman masih keluar minyaknya yang seperti ini, artinya air campur minyak, mungkin obatnya itu kan. Nah jadi apa rusaknya di kompanya ini atau apakah rusaknya di mananya? Nah, coba tak lihatnya, yang jelas ini alatnya ini sudah berfungsi dengan baik. Mungkin apa tersumbat atau bagaimana kan di sininya. Jadi coba nanti tak bongkarnya seperti apa hasilnya, yang jelas ini barangnya bisa dipakai. Nah, kalau tadi kan di sini apa tersumbat di sini mungkin ya, apa dorongannya kurang kenceng sehingga mungkin nggak masuk di langsung ke sana. Jadi saya sendiri baru kali ini ngerjain, tapi yang jelas kalau untuk jalur-jalurnya teman-teman bisa apa namanya, bisa ikut belajar. Jadi pompa ini, tak dulu tak matikan dulu, pompa ini masuk dari 220 pertama nih, 220 pertama yang mainnya ya, yang mainnya artinya yang netralnya masuk terus gabung sama netralnya ini, gabung sama netralnya otomatis ini, gabung sama otomatisnya ini, kemudian outputnya ini, outputnya termostat ini switch ya, ini masuk di ini lor, pemanas. Nah, ini masuk di pemanas. Kemudian masuk di pemanas, masuk di termostat ini lor. Jadi ini otomatisnya pemanas ini. Masuk ke sini terus keluar. Keluar nyambung sama nih. Nyambung sama relay ini, stop kontak ini ya. Stop kontak ini nyambungnya sama stop kontak ini, nanti tak gambarkan lur, nanti tak gambarkan. Jadi tak pelajarin dulu ini larinya kemana, jadi nanti teman-teman yang lain misalkan dapat yang apa, barang-barang yang kayak gini udah semrawut ya, artinya semrawut itu sudah amburadul, udah rusak atau sudah terpotong-potong kabelnya, nanti teman-teman bisa ini, bisa mengulangnya lagi, nginstalasi mengulang lagi gitu lur. Coba saya gambarkan dulu lur ya. Nah ini lur, setelah tak pelajarin semuanya jadinya seperti ini lur, jadinya ya.
Jadinya seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Saya tak bikinkan yang tak paskan yang bagus lur. Nah, jadi ini jadinya begini. Jadi yang ini heater. Ini heater. Heater ini pemanasnya. Heater pemanasnya, terus ini di sini ada termostat. Dia switch-nya anti panas. Jadi dari heater pertama yang N masuk ke sini ke termostat dari heater ya. Terus yang dari heater kedua dia masuknya ke ini switch otomatis termostat. Nah ini kalau yang mengatur panas itu ini lor. Jadi kalau ini panas switchnya ini mati itu. Terus habis dari termostat ini suhu naik ke switch saklar ya. Dari saklar ini yang pertama larinya di N netral. Jadi ini listrik netral, ini saklar. Saklar kan begini nih. Nah, gini kan. Gitu diketek larinya ke sini, ini di netral. Netralnya tembus larinya ke pompa. Pompa yang kabel hitam ini ya. Ini yang kabel merah. Nah, terus yang kabel merah dapatnya di pin nomor 2. Ini pin nomor 2. Untuk di belakang ya, untuk ini pin 2 ini lah. Nah. Pin 2, pin 1, pin 3. Di pin 2 dapatnya. Oke. Terus setelah pin 2, pin 1. Pin 1 ini langsung nyambung ke PLN. Listrik 220 yang netral ya, yang netral. Yang L-innya ini masuk saklar on, dia larinya ke langsung heater pemanas. Nah. Terus pompanya yang satu langsung ini, pompanya yang satu yang netral larinya ke nomor satu ya, di XLR nomor satu, di remote lah ini. Terus ini yang nomor tiga pin nomor tiga larinya langsung ke termostat sini, gabung jadi satu sama N-nya ya, di switch termostatnya. Nah itu lor, silahkan di screenshot. Ini tak kasih nama ini minyaknya lah ya, minyaknya. Begitu dia panas ini switch-nya ini mati tek. Jadi pompanya, nah nanti gini lor, nih ya. Nah, sistem kerjanya. Oke, tak nyalain sudah. Nah ini belum nyala ini lor, ini belum nyala, tak nyalakan dulu lor. Oke, nanti posisinya harus nyala dulu ini. Posisinya harus nyala dulu. Kalau ini belum nyala berarti dia belum mau kena. Nah ini lor, saklarnya tak nyalain. Ah ini ada nyala. Nanti kalau ini mati berarti pertanda heaternya ini udah panas. Jadi bisa untuk kerja. Nah, cuma ya harus hati-hati karena ini listrik. Jadi kalau yang belum tahu ya mohon sekiranya lebih hati-hati. Nah, ini tak liatin dulu dia mati apa enggak. Harusnya mati kalau udah panas ini. Gitu. Nah, coba tak pencet ya. Sudah keluar asap. Oh, sudah, Lur. Itu sudah keluar asap nih. Tak geser ya. Ini Lur. Nah, tak geser. Biar sampean tahu dikit. Nah. Itu nyala. Kemudian ini coba tak kasih minyaknya. Nah, ini minyaknya lor.
Sip. Nah, telur asapnya mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman. Untuk saya sendiri sangat bermanfaat, jadi sangat bermanfaat sekali untuk saya. Ya, namanya barang dapat ya, mau diapa-apakan juga alhamdulillah. Ini enggak tahu ya, saya dapatnya 500 ini. Mungkin keadaan seperti ini, tapi yang 1500 watt ini ya. Yang 1500 watt tinggal tak rapiin nanti. Setelah rapi, nah, bisa dipergunakan. Nah, ini pinnya, Lur. Nah, ini pinnya mati kan? Nah, ini mati. Posisinya. Yang saya colokkan kembali. Nih. Nah, ini nyala. Nah, ini tinggal dipencet aja ini. Jalan. Nah, itu lor. Mungkin di sini juga sama ini. Oh, sama. Nah, ini bisa ke mixer, lor. Ini kalau ada ngelihat sirkuit kontrol ini berarti masuk ke mixer bisa ini. Masuk ke apa namanya, mixer lampu ya, mixer rigting ya. Nah, itu lor. Nah, ini barangnya lor. Ini barangnya yang saya dapat. Terus ini depannya, ini mesinnya tadi sudah tak lihatkan ya, cara sistem kerjanya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap berbuat baik siapapun. Nah, ini lor, ini 1500. Nah, yang penting tetap jaga kesehatan, tetap jaga semuanya, keluarga. Mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman yang lain. Ini hanya sekedar sharing, bukan menggurui. Nah, tadi itu gambarnya silahkan di screenshot. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih Lur yang sudah mampir. Selamat siang menjelang sore. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.